Hai hai hai, bertemu lagi dengan saya di channel Love Gaming. Nah, saat kalian telah menanjakkan kaki di tier epic, otomatis kalian bakalan mempertemukan sebuah peraturan yaitu melakukan ban hero. Hal ini emang wajar banget ya. Jadi buat kalian para penonton yang mungkin aja masih tier grandmaster, kalian gak bakalan ada fitur ini. Nah, di video kali ini itu aku mau ngebahas tentang 7 hero meta yang wajib kalian banned di season 19 kali ini. Hal ini dikarenakan kalau sampai hero-hero ini lepas ke tangan lawan, bakalan fatal banget dan bisa membuat kalian mengalami kekalahan. Penasaran gak sama hero apa aja yang aku saranin buat kalian banned di season 19 kali ini? Oke, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Tapi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan ikon notifikasinya agar kalian tidak tinggal video menarik lainnya dari channel ini. Oke, tunggu apa lagi? Selamat menonton dan enjoy. Yang pertama, Benedetta. Benedetta merupakan salah satu hero assassin terbaru di dalam game Mobile Legends. Bahkan hero ini memiliki julukan sebagai hero yang memiliki skill blink terbanyak. Bagaimana enggak? Hampir seluruh skillnya, bahkan basic attack-nya pun bisa menyebabkan efek blink terhadap hero ini. Kembali ke pembahasan, hero ini adalah hero pertama yang wajib kalian banned di season 19. Karena kalau sampai si Benedetta lepas ke tangan lawan, bakalan sangat fatal banget dan merugikan kalian. Nah, kalau bisa lihat kan di sini, si Benedetta walaupun dikeroyok oleh 5 lawan ataupun 4 lawan sekaligus, ia nggak bakalan takut. Karena dengan adanya basic attack yang dapat ditahan, membuat ia dapat kabur dengan sangat cepat. Nggak hanya itu, damage dari bantuan skillnya itu sangat sakit banget. Jadi malam aja kalau si Benedetta ini bisa melawan hero-hero marksman yang berada di lane belakang. Dengan modal skill blink, skill 1, paduan skill ultimate dan juga skill 2 yang imun terhadap serangan lawan bakalan sempurna banget. Yang kedua, Natalia. Nah, kita masuk ke kategori hero assassin lagi yang wajib kalian banned, yaitu si Natalia. Natalia di sini juga sama berbahayanya ya seperti si Benedetta. Namun yang lebih berbahaya adalah si Natalia. Hal ini dikarenakan si Natalia memiliki pasif Conceal. Atau jika si Natalia telah berada di dalam rumput beberapa detik, ia bakalan menghilang. Hal ini adalah cover poweran dari si Natalia. Dengan adanya pasif menghilang ini, si Natalia dapat dengan mudah masuk dalam war berlangsung. Jadi untuk mencuri hero seperti Mage ataupun Marksman bakalan cepet banget buat hero Natalia ini. Kemudian paduan dari skill 2 Smoke Bomb yang anti basic attack. Jadi overpower banget. Dan hero ini adalah hero yang kedua wajib kalian banned. Tapi kalau kalian bisa dapetin hero ini dengan user yang GG, ya dapetin aja karena hero ini adalah hero yang sangat kuat banget. Namun kalau kalian nggak bisa dapetin hero satu ini, ya wajib kalian banned karena jangan sampai jatuh ke tangan lawan. Yang ketiga, Matilda. Jarang-jarang ya hero support yang terkena banned di dalam game Mobile Legends selain Diggy pada beberapa season lalu. Di season 19 kali ini, hero support ini sangatlah kuat banget. Bahkan masuk dalam kategori hero assassin mage ya, yaitu si Matilda. Matilda merupakan salah satu hero terbaru di dalam game Mobile Legends. Yang buat si overpower sebenarnya cuma satu skill aja sih, yaitu skill satunya. Kalau skillnya ini udah di-stuck beberapa kali, otomatis menimbulkan damage yang sangat sakit banget. Tambah lagi kombinasi dengan skill ultimate-nya, membuat hero-hero meta lawan itu bakalan kesusahan. Kalau kalian sempat melihat turnamen M2 kemarin, hero ini pastinya banyak banget yang rebutan. Bahkan hero ini juga dibanned. Jadi kalau kalian nggak memungkinkan untuk mendapatkan hero si Matilda ini, ya lebih baik kalian banned aja. Karena pada saat fase mid sampai late game, hero ini bisa mencuri hero core dengan sangat mudah. Menggunakan skill ultimate dan juga paduan skill satunya yang sangat mematikan banget. Yang keempat, Brody.
Yaps, yang keempat di sini datang dari kategori Hero Marksman, yaitu si Brody. Brody merupakan salah satu Hero Marksman meta di season 19 kali ini ya, dan rata-rata pada rebutan hero ini. Hal ini dikarenakan si Brody dapat melakukan serangan sambil berjalan sekaligus. Tambah lagi jarang-jarang ya ada Hero Marksman yang memiliki stun. Ya, si Brody ini memiliki skill stun dari skill 2-nya. Skill 2-nya inilah yang membuat para hero-hero penculik melawan Brody itu bakalan kesusahan. Karena kalau terkena skill 2 dari si Brody, otomatis kalian bakalan terkena stun. Dan Brody bakalan bisa melakukan skill blink. Tambah lagi skill ultimate sebagai pengakhir cerita. Ini telok umbu yang sangat mematikan banget. Jadi malum aja kalau si Brody ini merupakan langganan Bennett ya. Dan pastinya wajib kalian Bennett juga. Karena kalau sampai si Brody lepas, emang sih di early game dia nggak terlalu berpengaruh. Namun ketika telah masuk ke fase mid sampai late game, hero ini damage-nya sangat sakit banget. Nggak punya attack speed, namun damage yang diberikan sangatlah kuat. Yang kelima, Esmeralda. Setelah beberapa season lalu di nerf oleh si Moonton ya, hero ini tiba-tiba nggak laku banget. Namun di season 16 kali ini, takdir berkata lain. Si Esmeralda kembali menduduki sebagai salah satu hero top Bennett yang sangat berbahaya. Hal ini dikarenakan si Esmeralda memiliki sebuah absorb yang sangat tinggi. Dengan modal spam skill 1 dan juga skill 2 aja, otomatis lawan bakalan ketakutan. Karena rata-rata lawan gak bakalan tahu apakah itu shield yang dimiliki atau nyawa yang berkurang karena terkena dari si Esmeralda ini. Jadi buat hero-hero seperti si Freya ataupun si Harith yang memiliki shield yang sangat tinggi bakalan ketakutan. Karena mereka nggak bisa metakan itu nyawa kita atau nyawa damage dari si Esmeralda. Kembali ke pembahasan, si Esmeralda ini adalah hero yang wajib kalian banned karena si Esmeralda ini sangat fleksibel banget. Dijadikan sebagai core juga bisa, sebagai offliner sangatlah kuat banget. Karena dengan adanya lawan yang semakin banyak, otomatis Esmeralda bakalan semakin senang. Jadi, ya kalian wajib ban hero ini ya. Yang keenam, Alice. Ya, mungkin beberapa dari kalian agak kebingungan ya melihat hero ini aku masukin dalam daftar hero yang wajib kalian banet. Ya mungkin ya buat kalian yang masih stuck di tier epic ataupun legend serta mythic-mythic 5 gitu. Hero ini jarang banget kan di ban sama di pick. Namun kalau kalian udah masuki tier ke mythical glory, hero ini bakalan hero yang sangat berbahaya banget. Bahkan kalau kalian kemarin juga melihat M2 ya, hero ini adalah salah satu hero langganan Bennett. Ya karena emang nyusahin banget sih. Dengan skill ultimate-nya yang dapat menghisap nyawa dengan sangat cepat, membuatnya menjadi salah satu hero offlaner yang sangat kuat. Tambah lagi, tepat saat telah masuk ke fase late game, otomatis mana dari si Alice bakalan semakin tinggi. Jadi dia dapat dengan mudah melakukan spam menggunakan ultimate-nya. Karena pada dasarnya skill ultimate si Alice ini bakalan mengorbankan mana dan sebagai imbalannya adalah nyawa. Jadi pada saat baru berlangsung hero ini bakalan sangat ricu banget. Yang terakhir di sini adalah Luoyi. Luoyi merupakan salah satu hero mech yang dikategorikan sebagai support di dalam game Mobile Legends. Ya, ini dikarenakan sebagai hero core nggak terlalu cocok si hero ini. Nah, kembali ke pembahasan ya, hero ini adalah hero yang wajib kalian banet. Karena si Luoyi ini sangat unggul banget di fase early sampai late game. Dengan bermodalkan level 2 aja, kalian bakalan terabrik-abrik oleh hero ini. Karena passive yin and yang-nya itu sangatlah nyusahin banget. Tambah lagi damage yang sangat fatal, jadi hero ini adalah hero yang wajib kalian banet di season 19. Karena kalau sampai hero ini lepas ke tangan lawan yang sangat tepat, otomatis kalian bakalan kewalahan. Di early game kalian tersiksa, di mid sampai late game, ya pastinya sangat tercak banget. Karena core lawan pastinya udah sama-sama jadi. Jadi, mungkin aja ya video yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Jika mungkin ada kesalahan dalam video, aku maaf sebesar-besarnya. Jika mungkin ada tanggapan, saran, kritikan, ataupun request video lainnya, langsung aja kalian tambahkan di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kamu. Oke, saya sebagai Nahmud Gandri dan sampai jumpa lagi. Bye!